إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أمة الإسلام. Senantiasa kita memuji Allah yang telah memberikan kepada kita banyak kenikmatan-kenikmatan, terutama nikmat iman dan nikmat Islam. Sampai detik ini Allah terus memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan-kenikmatan tersebut. Namun nikmat yang terbesar bagi seorang hamba adalah diberikan kekuatan untuk mensyukuri nikmat-nikmatnya dengan menaati Allah, dengan menjauhi larangan-larangannya, dengan semangat untuk menuju jalan-jalan Allah subhanahu wa ta'ala dari ketaatan-ketaatan. Faya akhal Islam, sebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis tersebut dari Imam Ahmad dan yang lainnya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang bersama beberapa sahabatnya, lalu lewatlah jenazah muslim, jenazah seorang mukmin. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mustarih, dia beristirahat. Tak lama kemudian lewatlah jenazah Yahudi, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mustarah minhu, dia diperistirahatkan darinya. Kemudian para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa yang dimaksud dengan mustarih dan mustarah minhu? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal mu'min idza mata in istaraha min ta'abid dunya wa nasabiha. Seorang mukmin apabila meninggal dunia, maka ia beristirahat dari kelelahan kehidupan dunia dan penatnya. Wa innal kafira idza mata, dan orang yang kafir yang tidak beriman kepada Allah itu apabila meninggal dunia, istaraha minhul ibad wal bilad, beristirahat darinya para hamba dan negeri-negeri. Subhanallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan dalam hadis ini bahwasannya seorang mukmin apabila ia meninggal dunia, maka ia betul-betul beristirahat. Dia beristirahat dari penatnya kehidupan dunia. Dia beristirahat, ya akhwal Islam, dari capeknya kehidupan dunia. Karena demikianlah, ya akhwal Islam, seorang mukmin, ia capek beramal, ia capek beribadah, ia capek untuk mencari nafkah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia lelah untuk berusaha terus bagaimana mendapatkan kenikmatan surga dan istirahat yang sebenarnya. Dahulu salafus soleh terdahulu, ada seseorang yang masya Allah bersungguh-sungguh dalam ibadahnya. Ketika ia ditanya, ya fulan, limadha at'adta nafsaka, kenapa engkau lelahkan dirimu dengan ibadah-ibadah tersebut? Maka beliau berkata, dirahatin uridu, karena istirahat yang aku inginkan. Ya, istirahat yang dimaksud oleh salafus soleh ini, yang dimaksud adalah istirahat yang terakhir di dalam kubur dan di dalam kehidupan akhirat nanti. Demikianlah seorang mukmin, lelah ia di dunia menaati Allah subhanahu wa ta'ala,
menjalankan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala, menjauhi larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala, berjihad melawan hawa nafsunya, berjihad melawan syaitan dan bala tentaranya, dia berusaha untuk bisa istiqomah di atas kehidupan dunia, ya lelah karena banyak manusia yang tidak menyukainya mungkin. Banyak syaitan yang berusaha untuk menjerumuskan ia kepada ke dalam api neraka, tapi ia tetap istiqomah di atasnya. Lelah, tapi kelelahannya di jalan Allah. Lelah di dunia, namun kemudian ia beristirahat dalam kehidupan akhirat nanti. Itulah ya akhul Islam, peristirahatan yang sebenarnya. Sementara orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, yang tidak mau mengikuti perintah Rasulullah, yang senantiasa memaksiati Allah dan Rasulnya, mereka bersenang-senang di dunia dengan syahwatnya. Mereka bersenang-senang di dunia dengan hawa nafsunya. Dan kesenangan mereka yang berupa syahwat tersebut, maksiat-maksiat tersebut, menyakiti bebatuan, menyakiti hewan-hewan, menyakiti bumi, menyakiti bahkan alam semesta ini. Allah berfirman, "Dhahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Telah tampak kerusakan di daratan dan di lautan disebabkan perbuatan manusia, kata Ibnu Abbas, "Bidzunubihim," disebabkan dosa-dosa mereka. Ummatul Islam, ketika binatang-binatang tersakiti dengan kekafiran mereka, demikian pula pepohonan pun tersakiti dengan kekafiran mereka dan maksiat mereka kepada Allah. Maka ketika orang kafir meninggal dunia, kata Rasulullah, beristirahat darinya para negeri dan para hamba. Ini menunjukkan ya akhul Islam, bahwa maksiat ya akhul Islam merusak. Maksiat itu menyakiti semua yang ada di bumi ini, bahkan para malaikat yang ada di langit sana. Oleh karena itulah, hidupnya seorang yang beriman di atas dunia ini kebaikan. Karena ya akhul Islam, orang yang beriman senantiasa beramal saleh. Dengan amalan soleh tersebut, ya akhul Islam, makhluk-makhluk mendapatkan manfaat. Demikian pula langit pun mendapatkan manfaat. Allah berfirman, "Ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal 'amalus salihu yarfa'uh." Kepada Allah lah naik ucapan-ucapan yang baik dan amalan soleh Allah angkat ke langit. Langit mendapatkan manfaat dari amalan soleh seorang mukmin, ya akhul Islam. Maka dari itulah, ya akhul Islam, ketika di bumi ini telah tidak ada lagi muslim, Allah pun izinkan untuk malaikat peniup sangkakala meniupkan sangkakalanya dan hancurlah dunia dan seisinya. Karena di saat itu sudah tidak ada muslim lagi yang menyembah Allah, yang mentauhidkan Allah, yang mau sujud kepada Allah. Di saat sudah tidak ada lagi, Allah hancurkan dunia ini sehancur-hancurnya. Ummat al-Islam, ini semua menunjukkannya akhwal Islam, bahwasannya Allah ciptakan bumi ini, kemaslahatannya tiada lain adalah dengan menaati Allah, dengan menjauhi maksiat-maksiatnya. Karena sesungguhnya Allah menciptakan semua ini untuk kemaslahatan, kemaslahatan kehidupan manusia. Di sana ada aturan-aturan yang tentunya aturan itu untuk maslahat kehidupan manusia. Ketika aturan itu dilanggar oleh manusia, maka yang hancur adalah manusia itu sendiri. Sementara Allah sama sekali tidak terpengaruh oleh kemaksiatan manusia. Kewajiban kita ya akhwal Islam, untuk senantiasa beribadah kepada Allah, untuk senantiasa bertaqarrub kepada Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah. Allah jadikan dunia ini darul ibtila. Allah jadikan dunia ini sebagai negeri ujian, bukan negeri kesenangan. Karena ia fana, ia tidak akan lama, dia tidak akan kekal. Kenikmatan dunia hanya sementara. Kenikmatan dunia ya akhul Islam pasti diwarnai oleh kesusahan dan kesedihan. Kenikmatan dunia ya akhul Islam tidak ada yang kekal. Maka Allah tidak ingin menjadikan surga itu dalam kehidupan dunia. Allah tidak ingin menjadikan kesenangan yang hakiki untuk seorang mukmin dalam kehidupan dunia. Karena Allah melihat bahwasannya dunia ini sesuatu yang hina. Maka Allah memerintahkan kaum mukminin untuk beribadah kepadanya agar mendapatkan yang lebih baik daripada kehidupan dunia, itu berupa surga. Itulah tujuan dan cita-cita seorang mukmin yang mau yang senantiasa mau menundukkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah.
Assalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ummatal Islam. Orang yang berakal dan berfikir dan memikirkan tentang hakikat kehidupan dunia yang fana ini, dia akan sadar bahwasannya ini bukanlah tujuan kehidupan dia. Dia tahu bahwasannya setiap manusia pasti akan meninggal dunia, akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dia pun berfikir bagaimana mempersiapkan menuju kematian. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, man aqyasun nas, wahai Rasulullah, siapa manusia yang paling cerdas? Maka Rasulullah bersabda, aktsaruhum dzikrul maut, orang yang paling banyak ingat kematian. Naam, orang yang banyak ingat kematian, ia akan berusaha bersiap menuju kematian. Sementara orang yang paling banyak lupa kematian, ia menjadi orang yang tertipu dengan kehidupan dunia, seakan ia akan hidup di dunia selama-lamanya. Subhanallah ya akhal Islam. Betapa sedihnya seorang hamba di saat ia dijadikan oleh Allah lupa kepada kematian. Lalu ia pun tenggelam dalam kegelapan kehidupan dunia dan syahwat dan kelezatannya. Sehingga kemudian ia pun bagaikan binatang ternak, bahkan lebih sesat dari binatang ternak. Na'udzubillah. Nas'alallaha salamata wal afiyah. Innallaha malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka Sami'un Qaribun Mujibu Da'wat fa ya qadhi al hajat. Allahumma ansuril muslimina fi kulli makan. Allahumma ansuril muslimina fi Suria. Allahumma ansuril muslimina fi kulli makan ya rabbal alamin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhil asyirka wal musyrikin. Allahumma aslih wulata umuril muslimin fi hadzal balad. Ihdihim ya rabbal alamin lima tuhibbu wa tarda. Allahumma waffiq shababal muslimin lima tuhibbu wa tarda. Allahumma ij'alna minat tawwabin. اللهم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.